aku pada gitu ya semua. Gak tau kalau over kan emang ada kerjaan. Kerjaan yang perempuan tapi gak punya duit. Main perempuan duit. Ya, minta duit 200 ribu. Jadi kita ngapain. Ngomongin sahabat-sahabatnya sendiri kali ini, keborokan dari Nindi Ayunda dibongkar oleh Ramlan karena ternyata isi rekaman oleh Ramlan ini memang suara Nindi Ayunda. Nindi pun mengakui dan meminta maaf kepada oleh Ramlan, namun oleh Ramlan tak mau memaafkan Nindi karena kecewa bahkan tak mau bertemu Nindi Ayunda. Oleh pacaran sama polisi, oleh udah lama pacaran sama polisi, mana siapa yang mau biayain hidupnya mama? Siapa yang nanya posisi? Astagfirullahaladzim, kacau. Nah itulah mama sama mama tahu itu nih. Mama maunya di jalan yang lurus-lurus aja gitu. Iya, sekarang. Iya, kan? Kok pada gitu ya semua? Gak tau kalau over kan emang ada kerjaan. Kerjaan main perempuan tapi gak punya duit. Main perempuan duit? Iya, kan? Minta duit 200 ribu. Jadi kita ngapain? Itu lah. Itu lebih gak aja sih. Kasian sih. Olah kan pacaran sama polisi. Olah udah lama pacaran sama polisi. Mana siapa yang mau biayain hidupnya mama? Capek lah nyawa sih. Astagfirullahaladzim, kacau. Nah itulah mama sama mama tahu itu nih. Mama maunya di jalan yang lurus-lurus aja gitu. Iya, mungkin sekarang. Kesal sahabat sendiri membicarakan dirinya kali ini, oleh Ramlan membuat status di sosial media pribadinya. Bahkan, tak hanya Nindi Ayunda yang membicarakan oleh Ramlan, ada Fitri Saulteru, sahabat Nikita Mirzani yang juga sahabat oleh Ramlan, membicarakan oleh Ramlan di belakang. Padahal keduanya selalu terlihat bersama, nampak seperti sahabat, dan selalu membicarakan keduanya akan berbesanan. Para netizen langsung berkomentar kepada oleh Ramlan, mendukung oleh Ramlan, dan tak suka kepada Nindi Ayunda yang membicarakan sahabat sendiri, pura-pura baik di depan, namun ternyata keburukan dari Nindi Ayunda kini dibongkar oleh Ramlan. Ternyata Nindi Ayunda tak hanya membicarakan oleh Ramlan, namun membicarakan juga semua satu gengnya. Ada Ririn Ekawati, ada Asanti, bahkan ada Usi Sulistiawati yang dibicarakan Nindi Ayunda juga. Dituding selingkuh oleh Nindi Ayunda, oleh Ramlan menyebutkan nama baiknya rusak, bahkan menyebutkan kalau suaminya Opar bukanlah seorang pengangguran, melainkan seorang pengusaha. Ditambah lagi semua orang tahu, Opar adalah anak mantan pejabat, oleh Ramlan kesal kepada Nindi yang menyebut Opar main wanita padahal tak pernah terbukti. Udah live. Bintang ntar ambil dari live ini, abis itu baru nanti gabung sama yang olahraga online, tapi berarti pakai laptop. Geserin deh. Kok lomba jadi lomba lari, katanya mau berduaan. Hai guys, kita mau olahraga. Setelah rekaman ini bocor karena rekaman ini direkam oleh mantan pegawai Nindi sendiri, kali ini oleh Ramlan bahkan sahabat-sahabat yang lain nampak tak mau lagi berteman dengan Nindi Ayunda yang mulutnya jahat, bahkan membicarakan sahabat sendiri di belakang meskipun hanya kepada sang ibu, namun pembicaraan itu terkesan fitnah. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.